Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sunyoto saking cabang Bambang Dipuro. Ingkang badhe kula tangkertaken, Pak. Quran surat Al-Mukminun nika sami kalian nopo, terus Quran surat Fusilat nika naminipun lain menopo, lan Al-Ihsan nika naminipun menopo. Lajeng ingkang nomor kalih Quran surat At-Taubah kok mboten dipun waos basmalah menika sebabipun napa? Ingkang nomor 3 nggih menika gegandengan Barbodo menika lebaran menika kula kapurih nembang Jawa, Pak. Lah kula tak tanglet riyin kalih Pak Sukino. Lah kula nembang Jawa menika angsal napa mboten? Lah nek angsal bincang sawalan kula badhe nyekar Jawa, Pak. Yeah. Terus sing gawe ning riyok nggih meri dateng kula, Pak. Sik riyok ya kudu ditembangke Jawa lho, Pak Nyoto. Dadi ora kok terus sing Islam tok, Pak. Lah niku nek sing riyok niku sajake kula mboten purun nek terus do nesune lho, Pak. Lah terus pripun nih, Pak? Ingkang kula tangake namo niku terus kalih niku kok Quran Anisa kok naminipun kalih niku sebabipun napa? Pun semanten kan kula ki salam. Niki sing kari dhewe napa niku? Nembang Jawa, Pak. Mbok kari dhewe niki, Pak. Oh Anisa nggih. Anisa niku naminipun lain surat napa? Terus Fusilat niku naminipun lain surat napa? Terus Al-Mukminun niku surat napa? Naminipun lho, naminipun Al-Mukminun niku sami kalih napa, Fusilat sami kalih napa, Al-Ihsan sami kalih napa. Lah kok naminipun kok dua niku sebabipun menapa? Pun kula akhir salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang Quran tak boleh enten kan ibu? Ya? Yang Quran pun enten, mungkin ditilai. Ada napa niku ada surat Fusilat niku nama lainnya apa? Ada surat Hamim Asajadah. Ya. Ada lagi surat di nanti di pucak baca nggon Qur'ane ra enak nama surat apa ya. Itu ya. Kemudian yang kalau ditanyakan nembang Jawa boleh apa enggak tuh? Nah, wong Jawa nembang Jawa boleh aja tuh. Wong Jawa nembang Inggris boleh enggak? Boleh. Nembang Arab? Oke lah, wong Jawa nembang Arab. Walaupun lah ngerti tegese, boleh juga. Jadi nembang itu urusan dunia. Hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Ya. Kalau tidak ada larangan, berarti boleh. Nek anek sing muni nembang Jawa itu tidak boleh, tunjukkan larangannya. Al aslu an asya'a al ibahah. Asalnya segala sesuatu mubah. Hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Ya, nembang Jawa ya ora entuk ganjaran, ora nembang ya ora dosa. Nembang Jawa ya ora dosa, ora nembang ya ora entuk ganjaran. Mubah boleh itu. Ya. Boleh. Ya. Nah, tobah kok ora nggo bismillah memang saka konone ngono. Ya. Memang tidak pakai bismillah. Surat semua surat memakai bismillah kecuali surat At-Taubah. Sekarang melu ae ora ning bismillah rasa diwaca aja. Rasa maca. Lan arep maca langsung macane surat Taubah mulai dari itu membacanya apa? Ta'awud kalau ada perintahnya wa idza qara'a wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Quran diperintahkan oleh Allah supaya membaca ta'awud. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim langsung baca surat Taubah karena tidak ada bismillahnya ya tidak usah baca bismillah. Gitu ya.
sekali nurut aja nggon Quran itu. Jadi kembali masalah nembang Jawa tadi boleh. Lah nek nembang reyak tadi gimana kok nembang reyak? Kuda lumping. Sudah Pak, silahkan bicara. Sudah. Bapak, katakan nembang reyak ini masih tipe ya? Hu-hu-hu-hu, kalau itu lebih. Ternyata Pak, kalau jadilan-jadilan ini kalau Pak, nembangnya Pak Sami Mawon, kalau campur sari, berani kok. Nah terus, ini nonton sesaji, ini berang ini kalau Pak. Lah, aku ragam tak niku. Nah terus, sehingga sawalan niku lak mboten nonton sesajine lak terus kula kurun sing sawalan la kok panyoto mbidak-mbidakke dadi iki ora terus anu Pak ora mbidak-mbidakke ndak engko rapi lho Pak dadine la terus niku lanek ana sesajine ini lak kula kaya ora patik srek ngoten lho Pak dadi ngoten ingkang kula taun-taun lha mboten cek ragu ya tinggalke mboten apa-apa. Tapi nah, tinggal kayak gitu. Lah gak wane-wane kene kok nek nek dadak disacajeni barang kok nek salah engko kena ketempelan demit. Nah, percaya-percaya gitu enggak perlu. Ada ya ta. Nah, saya ndumien napa bekas riak panjenengan? Nggih, riak niku. Nggih, Pak. Kula ngetoprak barang Pak malah mboten riak. Nggih. Toprak riak. Toprak. Komplit Pak nembang Jawa barang nggih. Pun nate mangan beling barang. Dereng. Oh dereng. Lah kula ngerti riyak niku mangani beling barang. Dereng barang. Kula golek pakane riyak iki gampang rasah goleke beras. Cepai pecahan-pecahan beling kuwi wis warek kok. Nah. Seniman tradisi Pak. Dadi riyak itu rata wong Islam dadi riyak itu. Boleh. Dadi riyak itu boleh Bapak pada ahli pemain riyak. Pas ada acara apa nanggap riok atau main dewe boleh itu. Tuh numpak jaran kepang wi lunjak-lunjak dewe keneng. Ya. Tapi ya nek ora lunjak-lunjak dewe kudane ora iso mlayu. Ya kudu mlayu kaya kuda dewe ya sak kesele boleh. Tidak dosa itu. Malah olahraga sehat itu. Tapi nek datang nganggo sajen-sajen kuwi nek ora kalau tidak disajeni nanti pemainnya reok ora selamat lah itu ya enggak boleh. Sajian itu tidak menjadikan selamat. Kalau selamat itu kan menurut agama Islam selamat. Ya. Quran itu menuntun yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Quran itu menuntun manusia dari jalan sesat ke jalan selamat. Kalau kita mengikuti tuntunan Quran pasti selamat. Tapi walaupun sajian-sajian, wah ngantai-ngantai berapa untuk sajian itu, kalau menyimpang dari Quran tidak mungkin akan selamat. Nah, gitu kan? Jadi Bapak sekarang udah ngaji, kepengen dadi riok lagi boleh, main riok boleh. Ini aja aku wedokan. Ya to. Layak riyake terus dipunji riok ngawu to, sing dipunji wong wedok. Enggak boleh itu ya. Tapi main jogetan riok boleh silahkan. Seni ya itu. Walaupun ada sesajinya enggak apa-apa, Pak. Loh, ora usah nganggo sesaji. Enggak usah pakai sesaji. Ya. Sesaji itu syirik. Jaluk selamat kepada selain Allah itu syirik, enggak boleh. Kalau sesaji itu pakai nyembelih untuk sesaji jadi bangke. Innamal khamru wal maisiru wal ansab. Jadi menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk sesaji, itu namanya ansob. Kata Allah, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu keji perbuatan setan. Maka jauhilah dia. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ketoprak malah, dulu ada yang bekas bupati, Pak, mana itu? Dari Bluro bawa Pak Prapto, ya, jadi ya mantan bupati tapi bupati ketoprak. Alhamdulillah saya ngaji sekarang jadi guru daerah, guru ngaji sekarang. Nah, Pak Prapto namanya.
Dadi bupati. Ini datang enggak ini? Eh? Datang. Iya. Nanti Pak Prapto. Ya. Ya. Di lantai 4, Pak. Oh, lah ini. Ini mantan bupati nih. Kalau Pak Rohadi ini baru calon bupati, ini mantan. Tapi bupati ketoprak. Ketoprak sekarang jadi guru ngaji dah. Ya. Hai ta. Ini mantan reyak jadi guru ngaji ya bagus. Ya ta. Jadi guru ngaji jek jadi reyak ya boleh. Asal bisa menghindari yang dilarang. Dari usaha dunia itu semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang aja dihindari. Sesaji-saji tinggalkan. Tidak ada itu sesaji-saji. Terus reyokan itu nek jogetan karo neng putrine barang, putrine rasa digowo. Jogetan lanang tok. Okay. Terus reyok karo gulung-gulung boleh enggak? Boleh nek reyok kudu nggo gulung-gulung no. Gitu? Boleh. Nah. Enggak apa-apa. Jadi agama Islam itu luas. Agama Islam orang gue wong Arab tok ku to popo nyanyiane nyanyi Arab ya. Nyanyi Arab panjang wong Arab nyanyi Jawa ra iso. Ya. Iso ya Arab wong bahasane Arab. Lah gandeng penyanyi wong Jawa nyanyi Arab ora iso, upama iso nyanyi Arab wong melu-melu ora ngerti tegese. Ya. Hanya wong Jawa nyanyi Jawa boleh. Bon mungkin tak nyanyi ya.